Hai, assalamualaikum, saya Agis Kifli Gaming. So, untuk video kita kali ni, kita nak main game Roblox, bukan plop plop. Okay, kali ni kita nak lawan pembuli sekolah. Oh, siapa yang suka membuli tu, bagi tahu cikgu, bagi tahu mak ayah dia. Jom kita main game ini. Let's go. Okay, inilah profile kita, Agis Kifli Gaming 1. Untuk video kita kali ni, Aki nak main game Taro Popom Popom Escape School OB. Kali ni kita kena lari dari pembuli sekolah. Siapa sini kat sekolah dia ada pembuli? Cuba komen kat bawah. So, inilah pembuli dia. Muka dia, selalu pembuli ni dah lah jahat. Muka dia mesti buruk macam ni. Ada berjerawat. Lepas tu gigi dia macam apalah kan. Lepas tu semua orang takut dan kita kena lawan dengan dia. Jadi, jom kita main game ni sama-sama. Let's go! Escape School OB. Inilah dia. Awak rupanya kecekin sikit. Boleh kau kentut dekat sini? Ya Allah, ya Tuhan. Janganlah kentut merata-rata. Ui, kentut banyak kali. Oh, yang budak kat belakang tu kena buli kan? Kesiannya dia. Dia ni kentut-kentut tak berhenti. Habis yang kat belakang tu sebenarnya tutup hidung. Bukannya takut. Okay, dia kentut lagi. Okay, jom kita main game ni. Alright, dia kata, tengok awak ni, dah lah nerd. Dia kata, sekarang bagi duit. Duit sekolah awak. Aki pun macam, tolonglah, tolonglah, janganlah, janganlah. Tiba-tiba, cing-cing-cing-cing-cing. Jom, kita lari dari tempat ni. Oh, inilah pembuli sekolah dia. Dia suruh kita jumpa dia lepas habis sekolah. Okay. Nak jumpa sangat dia kata. Dismiss class, no learning at all. All your lunch money is mine, mine, mine. Dia kata, semua duit. Duit makan kita semua untuk dia. Jangan haraplah kita nak bagi kat dia. So, ni kat kita punya apa? Kelas. Jom. Ni apa ni? Tu button skip. Jadi, sekarang ni. Ya Allah. Dia kata, oi budak, awak nak pergi mana? Nak lari ke? Lari. Janganlah kejar saya. Tapi kalau tengok-tengok, buruk je muka awak. Allah Akbar. Terkejut Akil. Lari. Okay, saya takkan kena tangkap lah dengan awak. Jangan risaulah. Kak, Allah. Okay, bye bye. Dah lah jalan lambat. Saya ni jalan laju ya. Okay. So sekarang dia kata collect all 10 money for a badge. Okay, kita kumpul duit. Kita pijak apa ni? Macam buku je. Ya Allah, mak kata tak baik pijak buku. Ni ada apa benda ni? Aki tekan apa tu? Aki pun tak nampak. Okay, jom. Yang penting kita jalan dulu. Tapi seram kan? Okay, jom. Ada apa benda tu? Ya Allah, ada tangan besar. Apa benda tu? Ada orang minta tolong lah. Ada orang minta tolong ke? Help. Alamak. Kita kena duri tu pula. Sekejap ambil duit dulu. Tapi ada orang minta tolong ni. Help. Macam mana Aki nak tolong dia? Aki rasa Aki kena patah balik lah. Kesiannya dia. Sebab tadi Aki kan macam boleh tekan-tekan kan. Tekan kat tepi sana tadi. Lagi sekali. Jom kita cuba. Sebab Aki kena selamatkan orang tu dari pembuli. Okay, kita pergi sini tadi kan. Boleh picit-picit lagi ke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terjatuh pula. Jap. Aki kena selamatkan orang ni juga. Sebab kesian Dahlah dia tak ada buat salah apa. Lepas tu dia ditangkap oleh pembuli itu. Okay. Mana? Tadi Aki boleh tekan. Kita kena tolong dia ni. Ya Allah, kesiannya dia. Takkanlah kita tak boleh tolong dia. Alamak, nampaknya misi kita gagal untuk membantu dia. Tapi tak apa, kita cuba cari cara lain untuk selamatkan dia nanti, okay? Okay, sekarang ni jom kita teruskan perjalanan kita macam biasa. Ni tangan siapa ni? La ilaha illallah. Pusing. Kepala aku naik, pusing. Benda tu jatuh rupanya. Kalau kita pijak, okay. Ni ada pen. Terkejut saya. Okay. Ada pensel. Lompat-lompat dekat almari ni. Sekarang ni dah dapat checkpoint. Ni apa ni? Crayon.
Jom naik atas. Wih, tapi cantiklah ubi dia. Owner dia pandai buat game. Okey, jom. Sekarang ni kita nak ke mana ni? Ya Allah, ni tempat apa pula ni? Tadi buku kecil, ini buku besar pula. Dia minta tolong ni. Macam mana aku nak tolong ni? Oi. Ya Allah, saya tak dapatlah tolong. Saya minta maaf lah ya. Saya cuba cari jalan lain nanti ya untuk bantu awak. Tak apa. Nanti satu hari nanti kita akan tahu. Tunggulah, aku akan kalahkan pembuli ini. Jom. Buka, 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 buka. Checkpoint. Okay, sekarang ni kita kena pergi ke sana. Kena susun-susun rasanya ni. Ni, susun-susun. Ayah. Okay, boleh. Okay, ambil duit. Lepas tu, dapat checkpoint. Oh, kena angkat lagi. Drop. Oh, oh. Cut. Cucun. Okay. Yeay, lepas. Alamak, what are you doing? Alamak, alamak. Ambil duit. Lepas tu, alamak, sorry, sorry. Saya, aku nak lari mana ni? Ya Allah, ya Tuhan. Oh, kena tekan ni. Apa yang terjadi? Oh. Alamak. Oh, pintu dah terbuka. Bye. Saya lari dulu. Bye-bye. Oh, lari, 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 lari. Nanti dia kejar Akil. Allahu Akbar, kena api. Hati-hati. Danger. Ada hot lava. Apalah pula kat sekolah ada benda ni kan? Kat sekolah ada lava. Pelik betul. Huh. Selamat. Okay. Lepas tu sekarang ni ada apa? Toi. Toi. Ingatkan kentut. Toi. 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 Ting-ting. Haa. Dapat checkpoint. Mari kita pergi lari. Bergerak-gerak. Oh, dia tertutup dah terus. Macam baik lepas. Ni apa benda pula ni? Oh, Allahu Akbar. Aku tak perasan. Ha, dia ada gergaji di situ. Gergaji. Gergergaji. Okay. Senang ni, senang. Yeay, dah lepas. Okay, jom. Oh, kalau pijak ni dia akan jatuh. Oh, nampak dia jatuh. Tada! Oh, cepat, cepat, cepat. Nanti dia jatuh. Okay, ni kat pensel ya. Pensel dia besar-besar betul ya. Okay, jom, 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 jom. Eh, ni kat mana ni? Eh, ya Allah! Weh, hingus dia meleleh. Eh, besarnya dia. Gigi dia pakai braces juga. Weh, tapi jerawat dia, igelinya. Dah lah. Jahat. Lepas tu buruk pula tu penjahat ni. So jangan jadi pembuli ya. Kalau nampak pembuli kat sekolah, bagi tahu cikgu ataupun bagi tahu mak ayah kita. Nanti dia kena buang sekolah pada muka. Jadi pembuli lagi tak baik. Okay, so kita terjun je ke? Satu, dua. Nasib baik. Uish. Ui, nasib baik Akil lepas. Hebat juga Akil main ni ya. Ni atas pembaris. Tak atas pembaris pun boleh lari-lari. Okay. Sekarang ni ada api lagi. Banyaknya terbakar. Okay, boleh-boleh. Boleh tahan senang. Boleh tahan senang setakat ni. Semua setakat ni senang lah bagi Akil. Tak ada susah sangat. Budak-budak boleh main juga, ya? Lari! Eh, tak boleh lari lah. Tak boleh. Dia buatkan apa pensel ni jadi tajam weh. Huyo. Jom jom jom. Kita dah separuh jalan dah ni. Okay, lagi separuh jalan lagi kita akan menang. Sabar ya semua. Okay, sekarang ni kita nak buat apa ni? Eh, macam mana nak lari? Oh, kena tunggu ni. Sabarlah. Dia tak sabar. Allahu Akbar. Aki cakapkan dia, Aki yang tak sabar. Sini sini. Eh, alamak. Alamak, 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 alamak. Sambil benda tu berpusing. Ya Allah. Wih, nasib baik. Yang tu agak susah sikit je. Ni ada laser-laser ni. Dah biasa Akil main lompat-lompat. Okay. Haiya. Okay. Selamat. Okay. Sekarang ni. Oh, dia punya laser bergerak. Oh. Hati-hati. Lompat. Macam tu main dia. Okay. Bukalah pintu. Hai. Hai. Bukalah. Hello. Hai.
Kenapa tak terbuka eh? Oh sini. Allahuakbar. Aki dah picit. Eh, oh sini pintu dia terbuka. Oh, ada pintu rahsia. Wow. Manakah pembuli itu? Okey, dapat duit. Sekarang ni kita kena toi toi. Oh, dia macam ubat nyamuk pula. Comelnya tempat tu. Okey, okey. Sekarang ni, oh, I'm gonna catch you. Mana dia? Dia nak masuk kaki dalam loker je. Mana awak? Oh, alamak. Alamak. Picit, picit, picit. Oh, dia kejar kita je. Sini, saya kat sini. Sini, sini. Oh, kita kena umpan dia datang. Mari sini, mari sini. Okey, dah terbuka pintu. Allahuakbar. Okey, 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 sini, sini. Lari. Eh, ambillah duit. Okey. Kita selamat setakat ni. Dia kata call me 555555. Eh, ada orang dekat dalam ni ke? Kesiannya dia. Eh, dekat dalam bilik air ke? Woi. Kesiannya budak ni. Budak ni kena tangkap dengan pembuli kot. Sabar ya, saya kalahkan pembuli itu ya. Awak jangan risau, jangan sedih-sedih. Okey, dia kata we fight at the recess kid. Be dead or be square. Bully. Alamak, dia kata nak kena lawan Akil. Sebab dia tak puas hati tau dengan Akil. Sebab dia nak tangkap Akil tadi, tak boleh. So, kita kena lawan dia. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap kita menang. Mana dia? Eh? Oh, bunyi ni macam bunyi dikejar Akil pula. Okay, sekarang ni kita nak lari. Wee! Oh, ni apa benda? Oh, mulut dia berapi. Wow. Okay. Ini biasa-biasa aja. Akil ni orang yang luar biasa. Lari, 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 lari bersama ular Akil di belakang. Comelnya ular Akil kan. Lari, 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 lari. Lari dari penjahat, dari pembuli. Dia takkan dapat kerja Akil kalau Akil laju macam ni. Alamak. Ya Allah, ya Tuhan. Weh, boleh jatuh pula. Ya Allah, ya Tuhan. Ah, kita sak. Allahu Akbar. Okay, tak apa, tak apa. Lagi sekali, lagi sekali. Dia main ni tak boleh kerek ya. Tak boleh belagak-belagak. Nanti mesti jatuh punya. Okay lah, saya minta maaf lah. Saya ni orang biasa je. Tak adalah hebat mana. Saya ni dengan ular saya ni biasa-biasa je. Pembuli janganlah bully saya, okay? Okay, ha. Kalau macam tu, benang kot. Hayo, cukup. Lompat. Lulululul. Sini hati-hati. Sini yang Akil jatuh tadi kan. Haiya. Yui, orang macam ni. Sini susah. Okay. Saya baik lepas. Eh, pening kepala lah. Cukup lah tu. Okay. Lepas pun. Lari, 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 lari. Banyaknya bola kat sini. Okay, okay, okay. Ambil duit. Kecuit. Okay. Okay. Sekarang ni masanya. Korang dah bersedia ke belum? Akil akan lawan pembuli yang dekat sini. Nampak? Poster ni, kita akan kalahkan dia. Dia ingat dia ni hebat sangat ke? Ha? Akil Zulkifli Gaming ni lagi hebat dari dia. Uleh. Ingat apa? Dia dah gemuk. Okey, okey, okey. Jom. Oh, ni lah pembulinya. Ambil gambar sikit. Kecekik. Kan ambil gambar dengan awak? Dia kata, sini saya nak cerita kat awak. Ya, budak. Oh, dia nak cerita kat Akil. Okey. Dulu saya macam awak. Sampaikan ada satu pembuli datang kat saya. Dia datang minta tolong. Minta duit. Tapi saya tak kisah pun. Lepas tu dia pukul saya. Oh, maksudnya pembuli ni baiklah dulu. Lepas tu dia menangis. Lepas tu orang ni ketawakan dia je. Dia rasa macam nanti dia kena bully lagi. Saya tak nak kena bully lagi. Saya kena berlatih keras-keras supaya saya boleh balas dendam. Oh, dia nak balas dendam rupanya. Okey, sebab itulah dia jadi pembuli. Sebenarnya dia baik ni. Dia jadi kuat. Lepas tu dia lawan balik pembuli dia. Masa tu dia dah tahu dia lagi kuat daripada semua orang. Sebab itulah dia jadi pembuli. Dan dia nak kalahkan Akil. Hamid. Oi, tembak dia. Tembak, bos. Tembak. Ha, ambil kamu. Oi, sakitlah.
Haiya, tembak. Jangan nak bully-bully orang eh macam tu. Ah. Lah menangis. Weh, dia menangis. La ilaha illallah. Dia menangis. Aki tembak dia, dia menangis. Lah punya le cerita pumpang-pumpang. Ni bagaimana ni? Oh, back to start tak nak. Okay, so kita dapat basketball. Boleh paling-paling bola. Lepas tu, kita ada rainbow trail, ada speed, ada jump. Ada trail. Yo, bestnya. Okay, lompat. Ini Akil lah. Comelnya Akil kat sini. Wah, kita dah menang lah. Nampaknya pembuli kalah dengan macam tu je. Alah. Alamak, ni ada game lain. Escape Evil Daycare. Nantilah kita mainnya. So, dah habis. La ilaha illallah. Macam tu je. Mana pembulinya tadi? Yang kuat sangat tu. Tak ada. Tahu takut. Aki ni lagi hebat dari dia. So, Aki dah menang dah. Yeay. Seronoknya. Ni apa benda budak ni? Yeay, kita dah menang dah. Punyalah cakap kita itu inilah lah. Kita tembak dia. Terus dia kalah. Okeylah, jadi terima kasih semua tentang video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.